Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoy. Oke guys, kali ini Mang Odoy di hari raya Idul Fitri ini Mang Odoy sangat gembira karena Mang Odoy masih di sini ya. Masih di Doisko Baltos ya. Mang Odoy tidak mudik, mungkin nanti ke Ciparai karena dekat ya, atau ke Majalaya. Mungkin masih Bandung, jadi masih bisa dilalui, tidak dicegat ya, karena nomornya sama nomor D ya. Oke guys, kali ini Mang Odoy akan memperkenalkan gitu ya, pop it klasik ya, bentuk pop it klasik guys. Di toko Mang Odoy ini di Baltos lantai 1K2 ini juga diperdagangkan pop it gitu ya. Pop it yang berbentuk klasik. Apa sih pop it yang berbentuk klasik ini? Ini dia guys, pop it yang berbentuk klasik, yaitu pop it square atau kotak gitu ya. Ini pop it ini memang awalnya bentuknya begini guys. Kemudian yang keduanya yaitu berbentuk lingkaran, dan kemudian ada segi 6, lalu terus berubah sehingga ada yang berbentuk aneh-aneh gitu guys. Ini tak lain adalah untuk menggenjot supaya pop it ini tetap viral gitu ya. Mungkin para pabrikan ini, mungkin bukan dari Indonesia ya guys, ini dari Cina gitu. Yang aslinya ini dari mana ya pop it ini, mungkin ada yang tahu ditulis di komen ya guys. Tapi guys, di antara pop it ini, yang paling laku ini bukan yang warnanya satu warna, monokrom, satu warna gitu ya. Tetapi pop it yang berbentuk dua warna, rainbow gitu ya. Ini yang ini. Jadi warnanya yang rainbow ini sangat laku, best seller di toko Mang Odoy ini di Doisko ya. Oke guys, mungkin perkenalan pop it klasik ini disudahi sampai segini juga sudah uyuhan. Salam kreatif dari Mang Odoy.